Halo, gue lagi di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Jadi lagi di perjalanan mudik ke Medan, ke Bandara Kuala Namu. Tapi anehnya kali ini harus transit di International Airport di Changi, di Singapura. Transitnya itu sampai 7 jam, jadi lumayan. Tapi ini bakalan jadi pengalaman sih. Dan gue juga sebenarnya udah review vlog-vlog yang udah ada. Katanya sih transit di Singapura itu nyaman. Jadi fasilitas-fasilitas di sana tuh enak lah gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau transit di Singapura. Bahkan ada beberapa fasilitas atraksi wisata yang free. Apalagi kalau transitnya itu siang hari, jadi ada free tour Singapura gitu. Cuman sayangnya kali ini transitnya itu malam. Jadi paling besok di sana manfaatin fasilitas yang ada di bandara selama 7 jam. Oke. Okay. Ikuti terus video ini ya. Istirahat dan mau nanya ke pusat informasi terkait transit kita ke Medan. Oke. Makanya di Burger King sih. Gimana tadi? Kelebihan? Kelebihan lu masih gue ketemu. Itu kan uang gue pas. Iya. Maksudnya dua ini kan? Kalau kasih $4 ya? $4 ya. Kita udah capek jalan keliling-keliling, kita sekarang nyobain fasilitas pijat. Coba lu.